Sabar. Sabar. Istirahat. Oke, gas. Gas, gas, lari ko, lari ko. Aduh. Dan yang kali ini gamenya berjudul Kelas 5B. Gak tau kayak gimana. Cuman kita kayaknya bakal main di sekolah. Dan bagaimana juga kurang ngerti. Cuman di sinopsis tempat download sayanya sih terdapat kata-kata bahwa nanti akan ada beberapa puzzle mengenai pelajaran. Dan saya tidak tahu apakah itu pelajarannya, karena saya takut juga apakah bakal susah atau tidak. Kita tidak tahu. Dan pertama banyak lagi basi-basinya. Sebelumnya kita kenapa low terang sekali, high malah gelap. Tapi oke lah kalau begitu, pertama banyak basi-basi. Saya juga bingung bakal kayak bagaimana gameplaynya. Apakah kita di sekolah dan hantunya itu siapa atau apa ya. Dan pertama banyak lagi basi-basinya guys. Kita langsung saja. New game. Danny has always been dedicated to the point of spending sleepless nights studying for exam. However, one day more tired than usual, Danny end up falling asleep during class. Oh, jadi ini ceritanya, mungkin ini menuju ke sinopsis gameplaynya ya. Danny itu seorang pelajar yang teladan. Sampai di mana sampai dia itu selalu untuk sebelum ujian dia itu pasti mempunyai sleepless night. Sleepless night itu kurang tidur untuk belajar perihal ujian. Akan tetapi suatu hari dia capek daripada biasanya dan Danny tertidur di dalam kelas. Oke, dan ini mungkin ini objek nutrition new tip. Move around nanti. Oke, kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi ya guys ya. Oh, kita bangun di kelas. Sepertinya kita ditinggalin oleh teman-teman kita. Ini turn on the light. Oke. Ini turn on the light ya. Dan apakah Danny kok tidak penasaran kenapa kok ditinggalkan begini dalam kelas? Maksudnya kan ya seenggaknya punyalah pikiran, ih teman-temanku mana? Begini gitu loh. Tapi dia malah cuma mau langsung nyalain lampu dulu deh. Hah, nggak tahu. Ya, tiap manusia beda-beda ya. Oke, right, I need to get out of here. Oke, pulang yuk. Ini, aduh, it's locked. Terkunci juga. Ini apa nih? Solve the calculation. Oh, mungkin ini salah satu dari yang saya bilang di awal tadi di sinopsisnya. Akan ada pelajaran gitu, puzzle pelajaran. Cuman gak tahu apa yang terjadi lagi selanjutnya guys. Kita mesti mengingat ini kah atau gimana. Cuman pulang yuk. Gak bisa. Padahal kan kalau emang benar-benar mau pulang itu kok bisa dobrak itu loh sebenarnya. Oke, kenapa api itu? Oke, halo. Halo. Punishment chair. Oh iya. Kalian pernah gak sih, maksudnya kalau di sekolah tuh adalah, jadi kalau yang anak-anak nakal atau murid-murid yang bikin kesalahan pasti disuruh strap. Kalian ngomongnya apa dah? Kalau di Makassar kita ngomongnya strap, jadi dihukum gitu. Dihukum kita disuruh berdiri di belakang. Dan ini kita punya satu kursi untuk hukuman. Enak hukumannya duduk. It's incomplete. 6 bagi 2, 3. Tapi kenapa 3 dibulatin? Tempat sampah kali 3 sama dengan bintang. Hah? Tiga kali empat kurang 10. Nggak tahu guys ya. Cuman itu tadi menunjukkan tempat sampah. Jadi apakah kita coba ke tempat sampah guys? I won't put my hand there. Why?
keadaan genting begini kok nggak mau kena sampah atau gimana dah? Lalu dan follow the plane, the plane. Hah? Ini kah? Nggak tahu juga, cuman. Lalu. Lalu. Oke. Classroom map. Go back. Oh, dan ada tanda X di masing-masing kotak. Chalkboard ya, chalkboard depan. Berarti itu papan tulis. Dan ada lemari yang di X tuh. 1 2 3 ya, dari belakang 1 2 3. Coba. 1 2 3. Oke, a more puzzle. Aduh, ini susah banget nih. Lemari tambah buku. Lemari tambah buku sama dengan bintang. Lemari tambah buku sama dengan bintang. Apa ya? Ini lemari enggak, ini cuma ada 3 nih tuh. 6 bagi 2 sama dengan 3, 3 kali 4 dikurang 10 sama oke. Okay. Oh, mungkin enggak tahu. Mungkin. Nah, kita masih mengikuti ini nih. Dari papan tulis 1 2 3 ya, meja kedua. Meja kedua 1 2 3. Sabar, papan tulis meja kedua 1 2 3. Nah. Enam bagi dua tiga, dua tambah 15 bagi tiga sama dengan, kok penuh misteri sekali. Nggak tahu apa itu. Terus. Halo Pak, guys, itu teman saya atau bos? Om, Ches, hai, itu, ada kertas di situ. Oke, halo, tadi nggak ada kan ini ya, atau gimana? Missing, Billy disappeared on the way back home after being punished at school. According to the information, a group of student confessed having played prank on the teacher and thinking it would be funny. But jadi teman-teman Billy jahat, teman-temannya Billy ngeprank guru, lalu dan teman-temannya itu menuduh Billy. Billy Pak, Billy yang bikin Pak, begini-gini Pak. Aduh, jahat sekali. Jahat sekali teman kamu Billy. Lalu dan udah ketiganya itu loh. Sabar. Lengkap. Tapi sabar. 6 bagi 2 3 ya benar. 3 kali 4 kurang 10. Aduh guys, mohon maaf. Mohon maaf kalau siapa tahu di antara kalian ada yang ilfil sama saya, matematika saya kurang. 3 dikali 4 dikurang 10. 2. Oke, ini 2. Terus 2 tambah 15 dibagi 3. 7. Terus sabar, 12 dibagi 3 dikali 2. 8. Oke. Lah. Mechanical claw, mungkin
Mungkin nggak tahu. Tidak, tidak, tidak. Sabar. Saya penasaran juga nih sama ini nih. Oh, bukan. Soalnya itu ngomong tuh I need something to unlock the drawer. Ini nggak ada yang bisa diambil nih apa? Great, I love math. I hate math. So you know. Oke, saya tidak tahu. Jadi kita coba saja ke sini langsung ya. Use mechanical claw. Confirm. Oke. Kok siapa? Enggak. Allah. Meta ruler. Kita dapat penggaris besi berarti. Ah, penggaris besinya mungkin dipakai di sini, mungkin. Oke, betul. Kunci. Cuman itu di sana. Itu di sana kenapa? Lah. Oke, itu berarti kita mesti ke sana ya. Oi. Lah, 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 lah. Kok dikejar? Kok dikejar? Kok dikejar? Kok dikejar? Kok dikejar? Kenapa? 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 Pay attention to the curve. Aduh. Oke. Ayo, 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 ayo. Oke, okay, enggak. Ulusai. Oke. Ayo, lari. Saya capek. Sabar. Tuh. Jadi ada momen di mana kita mesti istirahat ya, biar aduh, ini jeleknya game yang mempunyai stamina tuh begini. Hah. Ayo, istirahat sedikit. Oke, gas. Aduh. Aduh, salah. Ah. Oh. Sabar. Istirahat. Oke, gas. Gas, lari ko. Weh, lari ko, enggak bisa ko lari kah? Lari soket. Kan tadi dapat all key. Oke. Hah. Oke, kelas E. Aduh. Mau taruhan berapa, guys? Bakal dikejar lagi ini kayaknya. Ayo. Lah, apalagi? Hey, Danny. Mungkin kau cuman habis. Oke, dan demo ternyata dan belum full gameplay berarti, tapi untuk demonya sendiri sudah lumayan, bagus ya, karena
kita mempunyai misi di mana harus menyelesaikan sebuah puzzle yang kita sebelum menyelesaikan itu kita harus kumpul dulu puzzlenya sendiri. Dan ya kurang lebih begitu, daripada saya menceritakan lagi jalan ceritanya, mending kalian nonton gameplay dari awal. Cuman untuk saya sih jujur bagus, karena ada momen juga di mana kita bakal dikejar dan bisa mati. Ya seperti yang kalian lihat sendiri tadi saya main, ada mati dan ya itulah kenapa saya membenci game yang mempunyai stamina, guys ya. Karena ya kalau kita capek mau gimana gitu loh. Kayak tadi lihat gak sih, kalau kita capek kan mau gak mau kita diem. Diem dulu untuk isi tenaga baru bisa lari. Cuman kita tidak tahu juga tadi capek kita bagaimana, karena lama sekali dia narik nafasnya. Cuman kurang lebih begini gameplaynya guys. Terima kasih sudah nonton gameplaynya yang dari ini, Daros sampai habis. Jangan lupa untuk menonton gameplay-gameplay selainnya. Tolong komen di bawah menurut kalian gameplay ini berapa poinnya. Cuman kalau menurut saya, jujur menurut saya 9 ya. Kenapa 9? Karena mempunyai stamina. Itu aja sih. Kalau nggak ada stamina kan bisa infinity running gitu. Cuman kurang lebih begini gameplaynya. Terima kasih nonton gameplay dari sampai habis. Yang paling utama dan intinya, jangan lupa 5 kata ini. Like, subscribe, komen, bagikan, dan bunyikan lonceng. Dan dadah.